Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Dargo. Jumpa lagi dengan saya Kang Fai di Dargo Mbs Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tanaman yang tidak asing lagi bagi teman-teman, bagi Sobat Dargo yang suka dengan lalapan. Tanaman apa itu? Ya, ini adalah tanaman kemangi. Beberapa sumber menyebutkan bahwa tanaman ini mempunyai segudang manfaat untuk kesehatan kita. Di antara lain adalah 1. Mengatasi jerawat, menjaga kesehatan sistem pencernaan, mempercepat penyembuhan luka, menurunkan stres dan kecemasan, dan mencegah kanker, juga lain-lain. Jadi, mulai saat ini mari perbanyak makan kemangi. Tentu saja tanaman kemangi yang bebas pestisida ya sobat. Akan tetapi kali ini saya tidak membahas tentang manfaat kemangi untuk kesehatan kita. Saya akan membahas tentang bagaimana cara memperbanyak tanaman kemangi ini. Perlu sobat ketahui tanaman kemangi sudah biasa dikembangkan melalui cara menanam benih atau menanam biji. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pada Sobat Dargo bagaimana cara memperbanyak tanaman kemangi ini dengan teknik stek. Kenapa teknik stek? Karena dengan teknik ini kita bisa menyiapkan atau mempunyai bibit kemangi secara singkat, karena kita cuma membutuhkan waktu 1 minggu. Bagaimana caranya? Mari kita saksikan bersama. Bahan-bahan yang perlu disiapkan dalam proses stek kemangi ini adalah 1. Pohon kemangi ini sebagai bibit stek. Yang kedua, gunting. Yang ketiga, pot dan media. Selanjutnya, plastik. Kemudian tali. Dan yang terakhir, air. Proses selanjutnya adalah kita potong tanaman kemangi untuk sebagai stek. Jadi kita potong bibit kemangi yang akan kita buat stek seperti ini. Kita potong seperti ini. Kita potong, nah seperti ini. Kita potong sebanyak mungkin atau sebanyak wadah atau pot yang akan kita gunakan. Jadi kita sesuaikan dengan pot atau wadah yang kita gunakan. Semakin besar pot yang kita pakai, Sobat Dargo bisa mengambil stek tanaman kemangi sebanyak-banyaknya. Semisal mampu sampai 1000, gak masalah sobat, ambil saja 1000 stek. Ini yang saya maksud dengan cara mengembangkan tanaman kemangi dengan cara yang paling mudah dan cepat. Nah seperti ini. Nanti kita akan cek apakah benar dalam waktu 1 minggu tanaman ini sudah siap untuk kita pindah ke lahan atau ke pot. Dalam dok. Nah ini saja sudah cukup kayaknya. Langkah selanjutnya adalah kita tanam. Sangat-sangat mudah Sobat Dargo, dan semua orang bisa melakukan. Kita tanam. Kita masukkan saja seperti ini. Kita bagi merata pada wadah. Nah seperti ini.
kita masukkan semua bibit yang sudah kita potong tadi. Nah, seperti ini. Nah, ini usahakan bibit tidak terlalu tinggi atau tidak melebihi tinggi dari pot. Jadi ini kita potong saja. Langkah selanjutnya adalah penyiraman, Sobat Dargo. Jadi kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita menyiram pelan-pelan, Sobat, sampai merata. Pelan-pelan saja. Ini akan lebih baik jika kita menyiramnya memakai gembor. Siram pelan-pelan agar stek kemangi yang kita tancapkan tadi tidak roboh. Nah, siram secukupnya. Ini pot ini sudah ada lubang ya, Sobat Dargo, di bawahnya sudah berlubang. Jadi kita tunggu sampai airnya meresap. Sampai airnya meresap, kita tunggu. Nah, ini sudah mulai meresap. Kita tunggu sampai airnya meresap. Ini sayang, ini masih ada satu ini. Kita tancapkan saja. Nah, setelah meresap, kita tutup dengan plastik. Sobat Dargo, nah kita tutup seperti ini. Kita tutup, lalu kita ikat. Bismillahirrahmanirrahim. Jatuh, coba Dargo. Ah, nih setelah itu kita tutup dengan plastik. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini, jangan lupa taruh pada tempat yang sejuk. Kenapa? Karena jika kita taruh di tempat yang panas, maka udara dalam pot ini akan sangat panas. Nantinya dikhawatirkan akan membakar bibit stek kemangi yang ada di dalamnya. Jadi ini kita biarkan ya, Sobat. Nanti kita lihat satu minggu kemudian apakah stek kemangi kita sudah berakar atau belum. Sangat mudah kan? Selamat mencoba. Ya, ini hasil dari stek kemangi kita. Ini sekarang tanggal 27 Desember tahun 2022. Ini kita kemarin stek tanggal 18. Jadi kita kemarin nyeteknya tanggal 18 bulan 12 tahun 2002. Sekarang tanggal 27, berarti sudah berapa hari ya, guys? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Sudah 10 hari, guys. Ini sudah 10 hari usianya. Kita coba, kita lihat bersama-sama apakah dengan 10 hari stek kemangi kita sudah berakar. Kita coba. Langsung kita buka. Nah, ini guys, Sobat Dargo, tampilan dari stek kemangi kita yang berumur 10 hari. Ini bisa Sobat lihat, bahkan ada yang sudah keluar bunga. Kita akan coba lihat apakah sudah keluar akar. Kita akan coba, kita ambil random.
Kita akan coba, kita ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Tidak kelihatan, guys. Nah, kayak gini. Coba kita lihat apakah stek kemangi kita sudah mengeluarkan akar. Nah, ini sobat Dargo, ini stek kemangi usia 10 hari. Untuk memastikan, coba kita cuci ya guys, untuk meyakinkan teman-teman. Nah, kayak gini. Nah, sudah berakar. Ini tinggal tanam di pot atau di lahan langsung. Kita coba buktikan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini guys, ini sudah panjang. Ini sudah panjang. Coba langsung kita tanam aja, teman. Langsung kita tanam aja. Ini jadi sudah kita buktikan bersama bahwa dengan 10 hari ternyata stek kemangi sudah berakar. Kita coba lagi ya. Kalau kita ambil satu lagi. Demikian sobat Dargo, semoga bermanfaat. Saya Kang Bay dan Dargo Base Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.